Hello, what's up guys? Jumpa lagi dengan aku, Mevels. Dan kali ini guys, kita mulai lagi Railcraft-nya guys ya. Dan di video kemarin guys, kita itu udah ngapain ya? Oh, membuat armor coy ya. Jadi aku udah bikin armor ini, udah aku enchant. Aku nggak tahu ini enchant kayak mana. Physical protection kayaknya buat serangan jarak dekat ya, fisik gitu. Kemudian ada agility, I don't know, buat apa. Oke, dan kemarin tuh aku udah bikin armor. Aku tak tahu mana ya. Nah, udah bikin armor yang baju juga. Di mana armor bajunya? Kok hilang? Nah, ini ya guys ya, aku udah bikin ini, udah aku enchant juga. Dan di sini guys, aku udah nyiapin bahan untuk membuat yang sepatu guys ya. Jadi kemarin ada yang bilang katanya, "Bang, ini di inventory di storage Abang ada." Gitu kan ya. Jadi kemarin ku cek-cek lagi dan ternyata beneran ada guys ya. Ini cuy. Oh iya, aku baru sadar ya. Oke, kemudian ini tuh kalau nggak salah dimasak ya. Bentar, kita coba ya. Kita akan masak. Apakah bener ini atau bukan? Main bebas yang bilang juga, "Bang, coba cari yang helmnya. Ini aja bang, cari di internet." Jangan lah ya, kita cari lewat run lah coy. Masa kita mencari itemnya gitu? Cuman kalau buat kalian yang mungkin pengen survival biasa, mainin Railcraft biasa, nggak apa-apa coy ya. Oke, dan jadikah? Oh, beneran guys, jadi loh. Oke, kita dapat. Berarti di sini kita butuh ini. Ini. Oh, kemarin aku juga udah masak terakota yang ini. Kita ambil satu. Dan item-item yang lain, guys, itu udah kita siapin di sini, guys, ya. Oke, kita akan ambil aja sekarang. Dan kita lihat. Oke, let's go. Jadi ini dulu. Kemudian itu kalau nggak salah apa ya tadi ya? Oh, ini. Kemudian braille. Kemudian itu kalau nggak salah ini sepatu. Dan sepatu lagi. Kemudian ini pickaxe. Dan yang terakhir adalah block of emerald ya guys ya. Oke, jadi coy, ini sepatunya gila sih guys ya. Mantep coy, sumpah coy. Oke, jadi kita udah dapat sepatunya ini. Jadi so nice ya. Lebih bagus dari sepatu kita sih. Jauh banget sih. Coba kita pakai ya. Bentuknya guys. Lihat deh, sepatunya kayak gini ya. Kayak apa itu? I don't know what is that. Tapi kemarin ada yang bilang, "Bang, jangan lihat dari bentuknya bang, lihat dari manfaatnya." Widih, bijak banget kalian ya. Oke, ini kita akan simpen terlebih dahulu. Dan di sini guys, kemarin kan banyak banget yang request sama aku, yaitu, "Bang, coba ke DN bang, naga nih kayak bang, tapi pakai Clara bang." Waduh, Clara lagi, Clara lagi. Kemarin Clara lah naga misterius saja nggak menang guys ya. Baik guys, jadi aku memutuskan untuk mencoba mencari DN ya. Tapi sebelumnya kita akan ngegedein si Clara lagi guys ya, biar makin joss. Aku udah ada Dragon Meal. Kemudian kita akan bikin lagi ya. Kalau nggak salah kemarin masih punya banyak banget, cuman tulangnya ini habis aku coy. Oke, kita akan ambil daging ini aja kayaknya. Bisa ya. Oh, jangan-jangan kita pakai daging yang biasa aja. Oke, sudah. Kita akan langsung crafting di sini guys ya. Dragon Meal. Oke, kita lihat. Oh, seperti itu ya. Jadi yang makanan ini 4. Kita taruh di sini. Nice. Kemudian ini tulangnya kita bikin seperti ini. Oke, nambah 3 doang. Alright. Kemudian ini. Oke, jadi nambah 20 ya guys ya. Oke, kita akan tidur dulu dan kita akan coba kasih makan si Clara ya guys ya setelah itu. Oke. Selamat pagi guys. Itu kenapa banyak suara ledakan ya coy ya? Waduh, saya aku kausan ini. Minum dulu. Oh, nggak bisa. Kita harus pakai kantong berarti. Kita ambil, kita minum. Ya, seger guys. Kemudian kita akan ke sini dulu. Bentar, ini kita panah dulu. Oke, malah panahku yang meledak ya. Ya ampun kayunya guys. Iya ampun. Oke. Oke, kita akan keluarin si Claranya langsung. Let's go. Clara, ayo keluar. Gede banget Claranya coy. Nyawanya sekarang adalah berapa itu? 517 ya guys ya. Kita akan kasih makan. Oh my god, mau segede apa ini Clara ya? Oke, kita kasih makan lagi dan oke, oh udah mentok kah? Udah mentok guys. Mentoknya 600 ya dan segede ini coy. Oke, jadi naga terbesar 600 ya. Dan dia nggak ganti stage kan? Kita lihat stage 5 guys ya. Berarti nyawa tertinggi naga itu cuma 500. Oke, kita akan ambil dan di sini kita akan langsung aja mempersiapkan bahan-bahan. Ya ampun, ini gara-gara kebakaran coy. Waduh, hutanku kebakaran lagi. Udah amatlah kebakaran lah. Kita langsung tebang aja gimana? Bentar guys, kita akan langsung tebang aja ya. Daripada ini kebakaran, tebang rontok semua gak? Oh, rontok. Oke, bener. Kita akan langsung tebang aja. Bentar coy. Woi, api-api bentar. Aku lagi ini nih menebang-nebang nih biar nggak kebakaran nih, biar kalian tuh cepet hilang gitu. Oh my god, banyak banget mereka. Oke, kita bunuh lagi. Nice. Oke guys ya. Oke, biar nggak kebakaran kita tebang guys ya. Oh ya guys, aku sedikit lupa kalau kemarin itu kan aku cari yang namanya si Star itu ya.
Oke, okay. Kayaknya dia minta makan juga deh. Oke, okay, Zial, ini makan buat kamu ya, Zial. Ini kasihan guys ya. Tapi udah gede loh Zial sekarang guys ya. Udah 264 darahnya. Dia level stage 3. Oh my lord, udah stage 3 ya. Dan kemarin tuh aku cari yang namanya Nether Star. Nether Star kan ya. Oke, okay, aku mau bikin portal lagi guys. Karena kalau kita ke DN, kayaknya kita juga bisa pasang portalnya gitu loh. Why? Kita tulis bayi aja dah. Kita klik di sini butuh obsidian sama cobblestone ya. Sama stone. Oke, kita ambil stone 3. Oh, nggak bisa ya, harus 4. Kemudian kita ambil obsidian di sini 3. Nice, sudah ya guys ya. Oke, sudah, kita tinggal bikin aja lagi di sini. Kita klik ini. Oh ya, kita perlu crafting dulu ya. Oke, dan jadilah ini guys ya. Oke. Jadi aku nyetok 7 guys ya sekalian, dan ya lumayan dapat ini untuk membuat portal ini guys ya, emangan ya. Jadi biar kalau nanti kita lagi jalan-jalan, kita nggak perlu repot-repot lawan wither dulu. Jadi di off camera aku udah berburu ya cuy ya. Oke, by the way di sini aku masih ada buku kosong kan. Oke, nice, kita pakai aja. Cuma kurang dikit banget. Kita bikin lagi ya kayaknya ya. Oke, kita akan bikin lagi guys ya. Oke, buku sama si enderpearl ya guys ya. Enderpearlnya nggak usah banyak-banyak dah, segini aja cukup dah ya. Oke, kita bikin, let's go. Bentar, gini. Oke, kita bikin berarti jadi 4. Nice. Oke, langsung kita pakai. Oke, habis XP-nya guys ya. Oke, kita taruh lagi di sini guys ya. Karena sekarang kita itu mau ke DN guys ya. Jadi kita udah mempersiapkan itu tadi. Oh, aku lupa lagi. Ampun, ini satu lagi cuy. Hampir aja ya kan. Jadi kemarin kan aku lawan Wither-nya, aku dapat ini cuy. Lumayan, dapat 53. Oke, jadi berapa? Oh, cuma dapat 5 ya. Oke, nggak apa-apa, lumayan cuy. Butuh XP dong. Iya, ambil lagi dong. Iya, ampun. Oke, kita ambil lagi di sini. Oke, nice, kita pakai dulu. Oke, sudah, kita taruh lagi ya guys ya. Nah, karena kita mau ke DN guys, kita harus bikin yang namanya item ini cuy ya, Eye of Ender. Oke, jadi di sini kebetulan Eye of Ender kita udah punya, sama ada beberapa Ender Pearl ya guys ya. Tinggal kita bakar aja cuy. Oke, kita udah punya 25 sekarang. Kayaknya udah sangat cukup. Dan kita akan melakukan perjalanan sekarang juga ya guys ya. Widih, ini dari kemarin kalian pada bilang, "Bang, coba cari DN bang, karena aku pengen lihat Clara lawan Cina ga DN." Ya, aku juga penasaran sih. Oke, kita akan langsung pedangku hilang. Pedangku kok hilang? Tuh guys, bentar guys, kebuang lah. Waduh. Kok nggak ada ya pedangku? Kebuang di luar kah? Tadi ada monster yang ngebuang-buang senjata apa? Apakah ada? Mana ya? Waduh, senjataku kok hilang cuy. Ya wes lah, nggak apa-apa, hilang. Kayaknya di storage masih ada beberapa senjata yang bisa kita crafting sih. Oke guys, kalian bisa lihat di sini. Ini tuh aku udah ngumpulin beberapa senjata dulu ya. Lihat nih, pada masa itu aku belum tahu bagaimana cara mengenchant, dan ini aku udah dapat banyak banget guys ya. Dan kalau nggak salah, salah satunya, ini aku ada legendary, ini kita akan ambil aja. Kemudian kalau nggak salah di bagian sini juga ada gitu loh. Kita cari yang bagus ya. Vampirism bagus, looting sadness kayaknya bagus. Bagusan ini coy. Ini kita taruh aja lah. Legendary nggak apa. Yang penting bisa buat mukul dulu ya guys ya. Oke, sudah, ini udah kita taruh sini. Kemudian ini kita taruh di second hand. Udah seperti ini lagi ya. Aku masih penasaran sih guys. Kita cek dulu guys, siapa tahu emang ketinggalan. Ya ampun, ini kan? Iya elah, kok bisa di sini dia tuker apa? Oke, jadi persiapan kita udah beres, dan sekarang kita akan langsung aja melakukan perjalanan ke sana ya guys ya. Oke, let's go, kita akan langsung capcus ke sana. By the way, kita akan lempar ini dulu. Kita akan pakai si Morok seperti biasa guys ya, karena Morok itu kencang banget ya. Jadi kita akan pakai ini. Kita lempar. Oke, ke sana. Berarti arahnya ke sana ya coy ya. Oke, let's go, kita akan langsung capcus ke sana guys ya. Aku nggak tahu di DN itu naganya seberapa kuat, apakah sama kayak Ender Dragon pada umumnya ya guys ya, atau dia lebih kuat daripada Ender Dragon yang di vanilla. Waduh, kalau lebih kuat kayaknya bakal horror sih ya. Oke, kita akan lempar aja sekarang. Oke, masih ke sana, kita ambil. Gimana cara ngambilnya cuy, kayak gini cuy. Lah hilang. Jadi kemana arahnya kocak? Ya ampun, malah jadi hilang. Gara-gara malah ngenos, malah hilang beneran. Oke, kita lebar lagi. Oke, kesini guys ya, ke arah sana berarti ya. Masa aku harus ngambil gini ya? Tuh kan hilang lagi guys si Morok guys. Ya ampun, kebiasaan loh. Kalau habis turun dari Morok pasti hilang gitu loh. Wah gitu loh ya, Kuko Demon keluarlah. Jauh nggak ya kira-kira? Oke, banyak pohon kebakar ya akhir-akhir ini. Oh, nggak tahu naga itu spawn lagi atau gimana ya sistemnya. Oh, kesini, oke. Gimana ngambilnya? Jangan jatuh dong. Oke, okay. Koko Demon, come to me. Kemarin Bayi bilang, "Bang, setelah ini pasti gak ngeluarin Koko Demon lagi." Enggak guys, itu settingannya tuh kemarin gara-gara aku bikin agresif, jadi dia langsung nyerang. Ayamku mati semua coy, sedih. Ya udahlah, tapi gak apa-apa. Kita akan lanjutin lagi perjalanan di sini. 1 hour later. Waduh guys, waduh, diserang naga dong tiba-tiba.
Coy, ya ampun. Eh, aku cuma numpang lewat loh. Naga. Ayo do this. Ini mah kelar monster ini lagi. Sini turun, jangan serang jauh dong. Sini turun. Ya ampun, kita lagi mau melakukan perjalanan melawan naga yang berbeda gitu loh. Hey, sini turun. Dia nggak mau turun sih, guys. Oke, dia udah mulai turun. Aduh, aku nyangkut di air dong. Naik. Naga. Ih. Mana naganya? Nah, naganya, guys. Hah, naganya mana? Nah, kok hilang naganya? Dan ini kebunuh dulu ya, guys, ya. Kenapa banyak monster aneh-aneh keluar dari sini? Ini apa ini? Grow 860, guys. Oh my god, ini monster apa, weh? Ya. 60. Oh my lord. Terus naganya tadi mana? Bentar, ini naganya kok jadi hilang? Halo? Lah, guys. Naganya hilang, guys. Kok tiba-tiba nggak ada? Kayaknya mati sih. Man, di mana dia? Oh, guys, sepertinya emang naganya hilang beneran, guys. Lah naganya nyembur-nyembur aku terus hilang nih, piye, Jal? Ya ampun. Ya udahlah, kita lanjut lagi perjalanannya. Okay, what is that? Serangan naga es kah? Kayaknya iya, guys. Oke, kita dismiss saja. Kemudian kita akan summon lagi si Morok. Alright, kita akan lanjut lagi perjalanan ini, guys. Ya, oke, ke arah mana? Oke, ke sana ya. Oke, mari kita cabut, guys, ya. Oke, what is that? What is that? Oh my god, what is that? Kenapa ada semburan-semburan naga bertebaran? Lah, ini naganya tadi, po. Oke, kok akurasi naganya nice. Naganya tadi kah? Jangan-jangan ini kayak kemarin nih. Nyawanya nggak kurang lagi nih. Iya nggak? Ya, mari kita tes. Kok kayaknya nggak ada tanda-tanda dia akan mati, guys, ya. Waduh, jangan-jangan ini sama kasusnya kayak yang kemarin nih. Jangan-jangan nih. Mana aku nggak kena-kena, coy. Kayak telat gitu mananya. Waduh, aku drop FPS. Waduh, jangan-jangan ada naga stage 5 kah ini keluar dari tanah lagi. Oh my god, guys. Oh my god. Oh iya, iya. Aku kok meleng-leng. Ngelek, cuy. Drop FPS jadi 15 lagi. Jangan bilang ada naga keluar lagi nih. Waduh. 30 FPS. Ini ada naga ngerong lagi kah? Kalau ada naga stage 5 lagi kayaknya nice juga sih. Saya tertarik buat berburu itu sih. Eh, kita fokus dulu, coy. Kita kan mau cari DN ya. Oke. Ini nge-lag nih aku, cuy. Iya, nge-lag aku. Waduh, dengan keadaan seperti ini bisakah kita ke DN? Nge-lag aku. Oke, ya, kita lanjut lagi. Oi, guys. Kayaknya sih tempatnya udah mulai dekat ya, guys, ya, dari tempat aku berdiri sekarang. Bentar ini, coy. Waduh, ini nggak tahu kenapa nih kok tiba-tiba sekarang jadi sering nge-lag. Ini nggak internet loh, woi. Ini single player, woi. Kok bisa nge-lag? Waduh. Kita lempar lagi. Oke. Kalau nggak salah sih udah deket sini, guys. Kalau nggak salah ya. Aduh, pecah lagi. Wah, kita tinggal punya 19. Morok kemana ya sih, Morok? Udah bodo amat lah, kita jalan kaki dulu aja, guys, ya. Kita masih nyari ya, guys, ya, di sini, guys. Kayaknya udah deket sih, guys. Udah deket-deket sekitar sini sih. Alright, kita kesini lagi. Ini by the way, suasananya agak aneh nih daerah sini nih. Kita lempar lagi. Nih, udah mulai ke arah sini. Tadi aku udah mulai nyebrang, guys, ya. Itu kayak kebablasan gitu, guys. Aduh, itu ada yang nggak kelihatan lagi. Waduh. Ini apa ini? Apa itu? Langsung mati. Dia ninja langsung mati apa? Oke, kita lempar lagi. Alright. Kok nge-lag banget ya? Oh, nggak tahu, guys, kenapa. Kalau yang tadi, guys, itu sampai drop FPS sampai 15 tuh. Jangan-jangan naga lagi ya. Feelingku kayaknya bener deh. Guys, tinggal 16, coy. Kita lempar lagi. Kemana? Kok hilang? Bentar. Ini tadi aku lempar, kok hilang? Bentar, aku lempar lagi. Oh, ke dalam tanah sini kah? Di sini kah? Yaudah, guys, kita akan langsung gali aja, let's go. Taruh semua dulu. Kayaknya di bawah sini deh, guys. Alright, mari kita cek. Tadi sih tandanya ke arah bawah sini ya. Oke, bener. I spy, nice. Kita udah nemuin tempatnya, guys. Dan arah mana ya? By the way, aku nggak tahu di daerah sini tuh isinya apa aja. Kita akan ke sini, kita akan cek ya, guys, ya. Pada umumnya kan cuman kayak ruangan-ruangan nggak ada isinya kan ya. Cuman di sini ada ruangan khusus nggak? Ada storage gitu, rahasia gitu kali. Oke, kita akan ke sini lagi. Kayaknya sama seperti biasanya, tidak ada yang berbeda. Maksudku nggak ada kayak ruangan tambahan gitu loh. Oke, di sini ada perpustakaan. Perpustakaan tuh kalau nggak salah ada chestnya ya, nih. Oh, dapat rune lagi, nice. Udah cuma satu doang, nggak ada yang lain. Kayaknya kalau kesini udah ke main shaft ya. Oke, guys, ya, kita balik. Kita akan langsung cari di mana portalnya berada, guys. Let's go. Aduh, nyangkut malan. Okay, what is this? Rong buat tanah kah? Oh, kenapa di dalam sini banyak monster-monster suram? Oh, warnanya emas, coy. Ada penunggunya ternyata ya. Oke, kita lihat dulu. Oke, di sini ada penunggunya juga. Hey, Scepter. Hello. Oke, ada zombie.
Mana aku enggak tahu nih tempatnya di mana dia ya. Posisi portalnya guys, aku masih muter-muterin dari tadi. Coba kita lempar ya ke arah mana ya. Oh, di atas kah? Enggak hilang. P-nya hilang dong. Di atas sini guys kata dia ya. Berarti kita naik lagi coy. Let's go, kita naik di daerah sini berarti ya. Guys, aku nemuin kotak di sini guys ya. Dan what is this? Aku enggak tahu apa ini. Bisa diminum kah? Apa yang terjadi? Morphling? Hah? Apa itu? Suppress health debuff. Oh, nggak tahu apa itu. Dan aku mencari masih belum nemu dari tadi, guys. Ini aku masih keliling-keliling loh. Terus nih nggak ada nih. Oke. Okay. Halo. Permisi. Apakah ada portal di sini? Kenapa tidak ada? Kalian taruh di mana portalnya? 1 hour later. Ah! Nemu, guys. Ya ampun. Ini kok kenapa dia ada di sini, weh? Lewat mana itu pintunya? Udah amat lah, lewat sini aja lah. Oh, di situ ada pintu. Oke, okay, guys ya. Jadi kita udah nemuin portalnya. Ya, sekarang ini mau diapain? Dihancurin aja kali ya. Oke, okay, jadi kita akan langsung colok-colok aja, guys ya. Mari kita lihat apa yang ada di dalam portal ini, guys ya. Wah, aku udah gak sabar, coy. Oh my god, ini sesuai dengan yang kalian inginkan. Dan kita akan langsung capcus masuk aja, guys ya. Oke, okay, sebelumnya kita akan minum dulu. Haus, coy. Oke, okay, siap. 3, 2, siatu. Let's go. Oke, guys, kita udah berada di the end. Oh my god. Oke, okay, sekarang ini gimana nih? Naga, sabar, naga. Sabar ya, naga ya. Sabar, karena aku mau pindah tempat terlebih dahulu. Karena ini tempat berbahaya, coy, ya. Oke, guys, kita di sini. Ya, jadi aku akan langsung taruh portalnya dulu. Kita kasih nama the end. Oke, okay, ya, nice. Kemudian kita akan bikin jalan naik. Jadi aku sih pengen nyoba pakai ini aja guys ya, pakai si Clara ya guys ya. Tapi sebelumnya aku mau hancurin dulu kristal-kristalnya ya, seperti biasa. Karena kalau nggak kita hancurin nanti naganya ngeregen tuh ya. Cuman kalau misalnya pakai Clara itu susah banget buat ngancurin si kristal-kristalnya ya guys ya. Mari kita lihat apakah Ender Dragon di sini sama dengan Ender Dragon yang ada di Vanilla. Monster apa itu coy? Ada Void Astro Rod. Oke, okay, kita panah dulu. Oh, ketinggian ya. Oke, okay, nice. Ini melatih aim, guys. Melatih aim. Oh, nice. What is that? What is that? What are you doing, dude? Oh my lord. Apa itu? Oh, si naganya nyerang aku. Ya ampun, tikus. Kenapa tikus ada di DN? Oh my god, guys. Kita teleportin dulu. Oke, okay, kita naik. Di sini ada apa ini, guys? Patung Enderman kah? Oh my god, what is this? What is this? Wow. Wow. What is this? Oke, okay, kita bersihin dulu guys ya. Let's go. Kita bersihin lah. Diserang dong. Sabar atuh. Kita hancurin dulu. Alright. Kok nggak keluar panahnya? Nice. Cuman kayaknya ini si naga sama si hewan-hewan makhluk-makhluk yang ada di sini saling menjaga ya guys ya. Oke, okay, sudah udah dapat berapa kristal itu? Coba deh aku panah deh. Sama nggak sih kayak yang dingin tuh? Kayaknya sama aja sih guys. Kayaknya ya. Waduh, ini gimana nih? Hello. Gak bisa kah? Harus dari bawahnya guys, kayak guys. Kita kesini. Kita panah dari bawah sini. Nice. Kok gak hancur? Sabar, sabar itu. Waduh, makhluk apes itu. Hey. Aku mau mana ini loh. Mana nih? Gak kena. Nah, malah keluar makhluk ini lagi, ya ampun. Ini males dia pakai. Harus bunuh yang di sini juga kah? Oke, okay. Sudah ya. Udah bersih. Oke, okay. Keluar lavanya coy. Oke, okay. Kemudian di bagian sini juga kita harus hancurin berarti yang di bawah sini guys ya. Oke, kita panah. Let's go. Nice. Belum ya. Oke, okay, sudah ya. Udah, ini udah. Kurang yang ada di sini ya. Kita tinggal hancurin aja. Ayo, let's go. Ya ampun, tuh monster. Come on, man. Gak mau loh. Gak mau loh. Kenapa tidak mau keluar? Ambuh guys. Jatuh. Malah tipe. Gimana ini? Kayaknya setauku bisa deh langsung di ini dihancurin cuy. Ya ampun, aku masuk dong. Oke, okay. That is good. Gitu aja kayaknya lebih seru ya, daripada ribet-ribet. Masuk. Oke, okay, kita berlindung di sini aman guys. Tidak ada monster yang menyerang kita. Iya. Tidak ada monster yang menyerang kita. Aduh, apa tuh? Apa tuh? Wah, aku ditarik. Ya ampun, what is that? What is that? Hey, kamu ngapain narik-narik aku, ha? Ngapain? Oh, ini jadi monster pada nyerang aku semua sih. Hey, jadi buta dong. Mohon maaf nih. Aku hidupin aja guys ya. Sini kok jadi sakit ini. Kok jadi sakit? Ini kenapa jadi pada nyerang aku semua ini, hey?
Eh, makhluk-makhluk ini aku mau cuma mau bunuh Ender Dragon loh, sumpah. Oke guys, ini adalah batu terakhir. Mari kita hancurin aja. Nice. Oke guys, ini yang terakhir. Kita akan masuk lagi. Let's go. Kita akan panah aja di sini. Oke, kok enggak kena? Waduh, ini nyawaku sekarat coy. Aku enggak tahu aku akan mati atau tidak. Kita lihat darahku. Oh, helmku hancur kah? Oh my god, helmku hancur coy. Waduh, tinggal 8 ya. Mati enggak ya aku? Mati enggak? Oh enggak ya, aman aman. Oke, kita akan No! Astaga naga guys, itemku drop semua, ya ampun. Astaga, itu efek nekat ya di DM. Waduuh, mati itemku drop semua dong. Waduh, kita harus ambil lagi nih guys. Ya ampun, aduh nggak punya XP lagi aku. Oke, kita akan ambil XP. Let's go, kita ambil. Nice, kita taruh. Dan kita akan pakai armor ini ku dulu ya guys ya. Oke, mari kita pakai armor ini untuk menjaga diri ya. Waduh, lihat sepatunya loh. Kayak bebek, ya ampun. Oke, nggak apa-apa, aku akan langsung sana lagi guys. Let's go, kita ke the end lagi untuk mengambil semua barang-barangku lagi coy. Ya ampun, tadi ngedrop semua. Yang penting jangan sampai kebakar sih, itu aja sih. Kita dismiss aja, kita pakai si Morok. Oke, Morok, let's go. Ya Morok, let's go. Aduh, ini kenapa jadi kecepet di sini ya? Mana barang-barangku? Where is my item-item? Where is my item-item? Gak hilang kan? Masa hilang? Ini guys, barangku di sini semua guys. Aku akan ambilin semua terlebih dahulu. Alright, kita ambil semua, kita pakai lagi. Nice. Oh, ini. Oke, ini ternyata seperti itu. Naga, sabar naga. Aku ngambil item-itemku dulu naga. Bunuhnya dulu. Jengkel aku lama-lama. Ramu. Es, kapok urung. Ya ampun, sih guys. Aku bakal skip dulu guys ya. Ini monsternya ganggu banget coy. Oke guys, itemku kayaknya udah keambil semua. Aku diincar terus sama naganya coy. Waduh. Bentar. Oh, sabu ini. Hampir aja sabunya hilang coy. Ada lagi kah? Di sini kita harus lihat dulu guys. Kayaknya udah semua. Ini apa nih? Aduh, enggak penting. Oke, ini enggak penting. Sabar, sambil lari-lari ngambil item ini. Oke, kayaknya udah aman. Wow. No. Oke, kita akan kembali lagi ke sini dulu. Kita akan mengisi darah dulu ya guys ya. Ya ampun, monster kayak gini juga ada gitu di sini ya. Oke guys ya, aku tadi pulang dulu guys ya buat naruh barang-barang terlebih dahulu. Dan sekarang kita akan langsung ke sana lagi guys ya. Let's go. Waduh, tadi malah mati kocak. Efek terlalu nekat, malah mati coy. Oke, di sini kita akan bunuh dulu ini ya, karena dia akan mengganggu sepertinya. Dan kita akan langsung summon aja pet kebanggaan kita ya guys ya. Sabar, ini mau ku tantang ini. Awas aja kamu ya. Habis ini ku bantai kamu pakai Clara ya. Hey, Clara. Ya, Clara nyangkut, guys. Waduh, ini kalau aku loncat aku jatuh nggak nih? Waduh. Coy. Waduh. Hampir aja. Tak kirain aku bakal jatuh terus mati kan kocak gitu loh. Iya naga, sabar naga. Oke, kita akan pindah tempat dulu guys. Kita nggak bisa pakai Clara di sono. Kita harus cari tempat yang sepi dulu guys buat ngesummon Clara ya. By the way, ini apa ini? Hah? Tempat apa ini? Ini blok yang biru itu kah? What is this? Di DN ada kayak gini juga. Lunar Gru. Oh, ini kayak yang dungeon kita dulu guys ya, yang warna biru. By the way, kok Ender Dragonnya udah segitu darah guys? Kita belum ngapa-ngapain loh ini. Oh, dia udah sekarat, tai. Oh, diincer sama monster-monster itu. Iya, ini mah kita tungguin aja nanti mati guys ya. Oke, kita akan keluarin. Hey Clara, ini waktunya kamu beraksi Clara. Hey Clara. Hey guys, kita akhirnya memakai Clara. Aduh, bentar, kita terbangin dulu. Kemudian kita akan setting outfit-nya gini guys ya. Oke guys, ya kita akan langsung lawan aja guys sekarang juga dengan si Clara. Cuman Clara tuh emang agak ngelag-ngelag gini ya. Kita sembur. Let's go. Mana hewannya? Oke, kita sembur aja guys. Terus kita spam aja. Apakah naganya kena? Apakah Ender Dragon kuat? Clara sakit banget serangannya guys. Oh my lord, cuman aku sampai nggak kelihatan. Ini gimana cara lihatnya? Tolong Clara, kamu terlalu besar Clara. Oke, kita sembur guys. Ini naganya musuh malah pergi terus guys. Ayo kita sembur terus. Apa kita bisa menang lawan dia? Clara langsung dicaplok guys sama Ender Dragon. Di tengah guys. Oke, kita sembur. Kena nggak? Nggak kelihatan masalahnya itu cuy. Oh, kalau kena api biasa dia nggak bisa guys. Ender Dragon nggak bisa kalau kena api biasa ya. Harus kena yang ini, yang kayak meteornya itu loh. Kalian lihat guys,
Di end portal sudah mulai menjadi lautan api guys ya. Waduh. Cuman enggak kelihatan loh masalahnya. Clara kamu terlalu besar, Clara sumpah Clara. Jadi kita bakar aja guys, kita bakar terus. Tapi enggak damage kan tuh kan. Kalau yang dibakar biasa enggak damage guys dia guys tuh. Sebenarnya bisa guys lawan Ender Dragon-nya. Cuman kalau pakai api biasa sih Ender Dragon-nya enggak kena damage guys. Dan Ender Dragon-nya mah hilang kemana sekarang woi? Ender Dragon, where are you? Kok hilang guys? Halo, Ender Dragon. Oh itu guys, tuh. Oh dia tiba-tiba nyungsep. Oke, kita sembur lagi. Oke. Udah hilang lagi. Tadi udah sampai sana lagi. Cepet ya. Susah coy. Baik Clara coy. Gak kelihatan guys. Waduh. Kalau pakai api biasa gak bisa guys lawan ini guys. Kalau pakai api biasa gak bisa. Harus yang pas dia ngeluarin nih bolanya itu baru kena damage. Tuh yang kayak meteor gitu loh, itu baru kena dia. Kalau cuma kayak gini gak kerasa nih api-api doang. Guys kayaknya gak bisa deh guys. Gak bisanya bukan karena gak mampu guys, karena apinya tidak damage. Waduh, dicaplok kah? Waduh, kenapa dia nyaplok Clara? Waduh, jangan-jangan si Ender Dragon suka sama Clara guys. Waduh, malah nggak jadi battle mereka guys ya. Ini gimana ini? Nggak bisa coy. Nggak bisa guys ya. Oke, karena nggak bisa jadi kita skip aja guys. Si Clara sama si Ender Dragon sepertinya mereka terlalu jodoh. Jadi mereka tidak ingin saling melukai guys. Ya udahlah. Oke Clara, maafkan aku ya. Oke, kita akan turun aja. Udah kita masukin si Claranya aja guys. Nggak akan tamat coy. Ini satu video bertahun-tahun nih. Nggak akan selesai nih kalau misalnya kayak gini ceritanya ya. Kita masukin si Clara. Dan kita akan summon lagi hewan kesayangan kita yang lain. Ini aja deh, numpang ini aja dah. Kita panen aja guys. Oh nggak gini nggak akan kelar-kelar guys. Oke, tuh kan kita panen loh dari tadi nih. Ini coba nih, kita panen aja langsung kurangnya segitu tuh. Tuh. Tadi pakai Clara nggak kurang-kurang guys. Karena dia anti api sepertinya si Ender Dragon nih guys ya. Oke, kita bunuh dulu. Oke, kita bunuh aja. Kok nggak mati-mati dia. Ayo mati dong. Hey. Ayo dong. Oke, kok nggak mati-mati dia? Nggak kurang, guys. Oke, nice. Dikit lagi. Let's go. Ayo, let's go. Dikit lagi. Waduh. Waduh. Dikit lagi. Yeay, menang, guys. Yeay. Tapi sebenarnya aku pengen tandingin sama si Clara ya guys ya. Tapi ya karena Clara sepertinya tidak suka bertarung dengan si Ender Dragon. Jadi ya udah ya guys ya, jadinya seperti ini. Oke ya, paling nggak kita udah bunuh si Ender Dragon. Apa yang kita dapatkan dari Ender Dragon cuy? Apakah ada item yang bagus? Sabar cuy, wih sabar tong. Ini aku mau lihat ada apa aja di sini tong. Ya ampun tong. Eh guys, bentar guys, kita di... tolong XP. Oh ini ada kulit lagi, ada si bulu lagi. Aku dapat sisik naga sepertinya. Apa ini? Wither skeleton. Kemudian ada apa lagi di sini? Oh dapat 5 sisiknya coy. Oke sabar. Jengkelnya aku sumpah sama monster ini. Banyak banget guys masalah di sini guys. Spawn terus. Oke sudah, kita lihat apakah ada item-item yang bagus lagi. Sepertinya sudah tidak ada ya. What is this? Oke, Astro Claw. Ya jadi seperti itu guys ya pertarungan kita dengan naga. Tadi sebenarnya aku pengen pakai si Clara, cuman kayaknya si Clara tidak bisa berlama-lama karena tidak memberikan damage. Oh my god, what is this? Say coy. Ya kita akan pindah dulu guys ya. Ya jadi seperti itu dulu ya guys ya video kita kali ini. Dan video kali ini kita udah membunuh Ender Dragon di the end. Sebenarnya pengen tak battlein sama si Clara, tapi kayaknya si Clara jatuh cinta sama Ender Dragon ya guys. Dan dia tidak mau memberikan damage kepada Ender Dragonnya. Waduh, merepotkan sekali ya. Tapi jadi seperti itu dulu. Dan mungkin aku akan bikin tempat farmnya di off camera aja guys ya, biar nggak kelamaan. Ya konsep pasti kalian udah tahu seperti apa farm Enderman ya guys ya di the end ya kan. Cuma tengahnya ada si Choro itu, si Choro itulah pokoknya ulet-ulet itu yang dari Ender Pearl, kemudian tinggal dijatuhin ke bawah dan kita hajar ya, kira-kira seperti itu ya guys ya. Dan bakal aku akan kerjain di off camera aja biar nggak kelamaan. Oke okay? Bye guys ya, mungkin sampai dengan siap video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, comment dan share ya guys ya. Dan bila kalian tertarik nanti kita akan bisa dengan subscribe atau berlangganan ya guys ya. Bye guys, sampai jumpa di video or live streaming selanjutnya. Bye-bye.